Nah, teman-teman, hari ini kita mau masak apa? Camilan makanan ya cinta-cintai lah ya. Ini ada ikan ya. Kita tadi kemarin beli ikan itu apa? Ikan saya lupa namanya, ikan apa ya? Ikan makarel. Oh, kita minta goreng di Renetinai, kemudian saya bikin sedikit sambalnya. Lalu ini adonannya gitu ya. Kita coba 1 kilo lah, nggak tahu dapat berapa. Yang penting bisa dapat makan, yang enak bumbunya juga resep nenek ya. Jadi nggak lengkap punya ya. Kalau mau ditanya model apa ya, model Medan. Ya, kalau mau coba silakan, ini resep nenek. Itu ada adonannya di sini, tadi 1 kilo masih ada sisa. Ya, nanti kita akan buat semua. Oke, sementara ini dulu kita perkenalkan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa 4 biji yang berhasil saya bikin dari ikan tuna. Sementara ikan tunanya sudah habis, maka ini ada 2 yang isinya coklat. Jadi dia bentuknya kayak roti, ada coklat dan peanut butter. Mudah-mudahan enak lah jadinya roti. Namanya juga kue abal-abal. Ini lagi dipanasin. Tadi ini yang sudah jadi, yang dari ikan makarel ya. Jadi bentuknya hilang bentuk ya, buntal namanya. Namanya juga kue buntal ya, bentuknya hilang. Jadi ya kira-kira begitulah. Padahal bentuknya bagus ini, aslinya begini ya. Cuma karena digoreng jadi hilang bentuknya gitu. Itu berarti yeast-nya luar biasa. Ya, yeast-nya luar biasa. Atau kelebihan bisa juga. Ya sudah, yang penting bisa jadilah. Oke. Ya. Mau ikut makan? Silakan mampir. Kalau enggak mau ikut ya enggak dapat lah. Hanya lihat gambarnya aja. Jadi ini saya lagi panasin minyaknya ya. Tapi setelah itu saudara, ada tugas yang banyak lagi. Ini mau dicuci lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, bisa bengkok ini, bisa bongkok juga itu. Luar biasa. Jadi gak gampang ya. Sudah jadi, cuci. Nanti juga mau dikepel, ngepel lagi. Waduh, susah. Susah amat ya. Ya, beginilah resep nenek, resep dari koki abal-abal ya. Jadinya namanya kue buntal. Kue buntal. Yang penting isinya sama luarnya sama, bentuknya saja beda ya. Aduh. Bentuk lockdown ini ya. Gimana lagi? Oke. Ini ada 2 biji, bentuknya kayak paha ayam ya. Cuma ya bukan paha ayam, tetap saja kue tadi. Ternyata besar juga gini hasilnya. Wah, kalau dijual nih 1 bisa $5, ini besar sekali ini. Sekali makan bisa seharian, gak usah makan lagi 1. Waduh, luar biasa. Ini kuenya mau dimasukkan ke kuali. Kuenya besar-besar ya. Nanti sudah masuk ke kuali. Nanti kita akan lihat hasilnya.
Jadi, nah ini udah jadi ya. Cuma warnanya memang agak beda sedikit. Ini ada agak hitam sedikit. Cuma bukan karena mati lampu ya. Sini gak ada mati lampu, Bukan karena mati lampu. Cuma agak telat sedikit diangkat lah. Bukan gosong juga, karena hanya telat sedikit ya. Ingat bukan mati lampu ya. Oke. Nah ini kawan, hasil dari karya ikan buntal kue camilan ya. Nah ini isinya begini ya, agak pedas-pedas sedikit, tapi anak-anak bisa makan lah, lumayan dapat berapa biji ya. Ada 20 biji ya. Tadi lebih kurang 2 kilo, lebih sedikit sih. Dapatnya 20 biji ikan, bukan ikan, kue ikan buntal. Jadi ini model baru ya, produk San Francisco. Kue ikan buntal. Nggak ada di mana-mana ini ya. Hanya ada di sini. Kalian pun nggak bisa bikin. Karena resepnya kan resep nenek. Orang nggak tahu itu. Oke, sampai ketemu. Nah ini udah jadi. Sudah pedas sih, tapi makannya tambah cabai lagi sedikit. Tambah sedap lah. Sedap.